Diperkirakan kurang lebih 3.000 aparatur sipil negara atau ASN hadir dalam acara rapat kerja Dewan Pengurus Kopri Kota Balikpapan yang digelar di Gedung Dom Balikpapan pada Selasa pagi 26 November 2019. Rapat kerja Dewan Pengurus Kopri Balikpapan juga merupakan rangkaian hari ulang tahun Kopri ke-48 yang diisi dengan ceramah motivasi oleh Yudi Latif. Kemudian dalam kegiatan tersebut juga tampak hadir Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Syaid M.N. Fadli, dan seluruh Kepala OPD Jajaran Pemkot Balikpapan serta hadir sejumlah undangan lainnya. Menurut Yudi Latif, dengan peringatan hari ulang tahun Kopri yang ke-48 di Kota Balikpapan, dikatakannya cukup memberikan semangat dan motivasi terhadap ASN untuk lebih meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik dan sejahtera. Peringatan hari Kopri ke-48 di Kota Balikpapan luar biasa sangat semarak, dan saya kira Kopri kan intinya adalah Korps Pegawai Republik Indonesia yang mengaitkan antara lokalitas dan nasionalitas. Jadi meskipun ini mereka adalah aparatur sipil negara tingkat Balikpapan, tapi juga merawat nilai-nilai keindonesiaan. Intinya Korps itu kan di satu sisi menjadi perajut persatuan, tapi di sisi lain juga melayani demi kesejahteraan ya, dengan semangat tadi pelayan. Lebih lanjut, Yudi Latif menambahkan bahwa ada 3 elemen yang dapat dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagai indikator dalam melaksanakan pelayanan yang lebih maksimal. 3 elemen penting yang menyatukan Korbi dalam satu tarikan napas. Pertama adalah memperluas jaringan-jaringan persatuan antar keragaman Indonesia, mengembangkan kesejahteraan tanpa pandang bulu, dan keadilan hidup bersama dengan semangat pelayanan yang tulus. Nah, saya kira semoga momentum peringatan Kopri ke-48 ini betul-betul memberi motivasi ya, bahwa menjadi korps pegawai itu satu tugas mulia. Mulia-mulianya manusia adalah manusia yang beri manfaat bagi banyak orang, dan tugas pelayanan publik ini adalah tugas kemanusiaan yang sangat mulia. Kalau dengan itu membawa kemakmuran, persatuan, dan kebahagiaan dalam hidup bersama. Saya kira itu. Sementara itu, dari Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud juga memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh ASN agar dapat lebih giat membangun Kota Balikpapan lebih baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ji Rahmat Mas'ud, Wakil Wali Kota Balikpapan, tentunya mengikuti acara rapat kerja Dewan Kopri Kota Balikpapan tahun 2019. Tentunya dengan harapan, dengan momentum food dari Kopri ini, kita menyemangati Satuan Pegawai Negeri kita, khususnya di pemerintah Kota Balikpapan, untuk giat membangun dan berbuat untuk Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni, berkelanjutan menuju Madinatul Iman. Sesuai dengan motonya adalah berkarya, melayani, dan sebagai pemersatu di bawah naungan kita sebagai negara kesatuan. Dari Gedung Dom Balikpapan, GATV Kaltim, Usman Balikpapan, mengabarkan. Hari ulang tahun ke-48 Korpri tahun 2019 Kota Balikpapan melayani dan menyatukan bangsa.